nak tahu? Okey. Mengapa setiap hari terlibatan, penglibatan dengan Bedu Zaman atau hubungan orang ramai dengan Risale ini bertambah seluruh dunia? Dan sekarang buku-buku Risale ini berada di seluruh dunia dan dibacakan lebih kurang 10,000 tempat. Dan Ustaz dikatakan oleh orang ramai dan banyak kajian dilakukan ke atas pemikiran beliau. Ini tahap master, tahap university, tahap PhD, macam-macam dibuat kajian sekarang. Pemikiran beliau. Sekarang juga bukan sahaja negara Turki, walaupun dia dilahir di Turki, bukan biasanya Turki malah Turki sahaja, seluruh umat Islam berbangga dengan Bedu Zaman. Seluruh umat Islam. Okay. Apa masalah biasanya kehebatan Bedu Zaman daripada datang mana? Dia bagi satu khutbah, satu kali sahaja dalam hidup dia bagi satu khutbah dekat Damsyik pada tahun 1911. Dan dia cerita ada 6 perkara dalam masyarakat atau masalah-masalah. 6. Pertama, tak ada harapan. Bila kita tengok orang Islam sekarang sudah tak. Dalam bahasa Inggris dia cakap sudah give up lah. Tak ada lagi harapan. Okay. Untuk meneruskan hidup malam dalam masyarakat. Kedua, kematian untuk bercakap benar dalam kehidupan bermasyarakat dan politik. Yang ketiga, suka kepada permusuhan. Permusuhan. Dan yang keempat, tidak mematuhi ikatan-ikatan yang suci antara orang-orang yang beriman. Hubungan antara orang Islam, orang yang beriman. Dan kezaliman merebak luas seperti penyakit yang berjangkit. Banyak tempat, banyak tahap pun ada. Dan menghakkan azam yang bermanfaat diri sendiri sahaja sekarang dalam masyarakat. Dia bagi ceramah atau dalam khutbah di Damsyik pada tahun itu, dan dia selesaikan macam mana. Bila kita tengok khutbah itu, bukan biasanya sudah berhenti, henti dekat sana. Baru bermula dalam biasanya, dalam masyarakat, di seluruh dunia. Sekarang, memang macam itu. Okey, muncul sikap. Dia, beliau pernah bercakap, jika kita menunjuk sikap, perlakuan dan kesempurnaan Islam, bila kita tunjuk yang sikap-sikap yang baik ada dalam Islam, okay, tanpa waswas lagi pengikut-pengikut agama lain akan masuk Islam. Itu bermakna kalau hari ini tak masuk, kita tak tunjuk. Kalau kita tunjuk, mereka masuk. Mereka tak masuk sekarang, itu bermakna kita tak tunjuk yang sikap yang baik. Itu masalah. Dan tambah lagi, tadi saya cerita awal dan akhir ayat-ayat Al-Quran merujuk kepada seorang manusia, kepada sebenarnya katanya, gunakan kebijaksanaan anda. Okay, fikirlah, mengapa anda tidak lihat, mengapa anda tidak mengambil amaran. Dan lihatlah supaya anda dapat tahu, ambil macam-macam. Dan Quran once kali cakap macam itu, dan kita buat macam ni. So macam mana kita boleh tabung semua sekali? Lagi, ada lagi perkara-perkara berbangkit di dalam Risale ini. Okey, tadi Puan Ainun cerita dan pengurusi
Tuhan pun cerita, tokoh ilmuwan terulung dalam sejarah Turki. Tokoh ilmuwan Bediüzzaman bukan itu sahaja tokoh-tokoh, tapi apa biasanya mengorbankan seluruh kehidupan dia, beliau, demi perjuangan untuk mengembalikan keagungan Islam. Dia memang mengorbankan semua hidup, 87 tahun. Dan selain ilmu sains, beliau turut mempelajari ilmu sejarah, matematik. Adakah satu ustaz belajar matematik atau geografi atau histori? Bolehkah tunjuk satu contoh? Tapi kenapa dia baca buku-buku yang lain atau belajar yang lain-lain? Bukan agama sahaja. Bukan agama sahaja. Okey, matematik, geografi dan falsafah modern pun setelah menguasai bidang agama dan ilmu sains modern, sekali lagi mesti diberi gelaran sebagai Bediüzzaman selepas itu. Dan ustaz mula selepas itu dia belajar semua sains-sains, fizikal dan agama, falsafah semua sekali, dan bermula tulisan, menulis risalah ini untuk berhadapan dengan kelemahan iman dan moral yang telah dijangkiti masa itu sangat asas masyarakat. Pada masa itu yang sama beliau mula menjalankan pelajaran risalah ini. Setengah orang dibuat macam saya pensyarah dekat UPM. Saya buat satu buku and hantarlah kedai buku, dia jual. Tapi amalan macam mana? Amalan-amalan buku-buku itu dekat tempat yang lain-lain atau sekolah-sekolah atau universiti macam mana? So, beliau mula menjalankan pelajaran Risalah Nur dengan tujuan yang sama, mengamalkan Risalah Nur dalam masyarakat. Dia baca buku beliau lebih daripada yang murid-murid beliau, atau lebih daripada orang yang ramai. Beliau baca sendiri. Adakah satu pensyarah atau orang buat buku tapi dia baca lebih daripada orang yang ramai? Sekiranya Ustaz Bediüzzaman ialah ulama atau saintis sosial, tetapi dia telah menggunakan logik. Dia belajar matematik. Matematik biasanya sama dengan logik. Dan logik dan sains dalam karya-karya beliau telah berjaya untuk membuktikan dan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan iman dan Islam yang telah dimukakan oleh saintis modern. Dan macam mana ya pun boleh menjawab kalau tak tahu? Dan kemudian dulu kita ingat agama lain, sains lain, kita tak nampak banyak dikawin. Tak. Macam bila kita tengok risalah ini, ada harmoni dengan sains dan agama. Harmoni. Beliau telah bertindak menggabungkan dua cabang ilmu itu, ilmu agama dan ilmu sains modern yang sebelum itu telah dipisahkan. Dulu asing. Ustaz berazam untuk mengubah persepsi negatif masyarakat yang berpandangan bahawa ilmu agama dan ilmu sains modern tidak boleh dikabulkan. Di dulu dia ingat, tak boleh. Datang daripada berat, semua tak boleh ambil. Tapi dia cakap tak. Dan bila dia tengok dalam alam, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, sebenarnya semua ada kaitan dengan Tuhan. Tak ada langsung satu pun asing. Dia buat kerja-kerja, diamanahkan kepada tiap-tiap makhluk. Setiap satu penciptaan sehalus zarah, seekor nyamuk, sehingga sebesar-besar makhluk matahari dan seluruh kejadian tidak pernah
berpaling daripada melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dia buat tasbih dan tahmid semua. Dan semua Rabbus samawati wal ard dalam angkasa pun, dunia pun sama juga. Tugas dimulakan dengan bismillah. Semua makhluk dalam sebiji bini kecil mampu menanggung di atasnya pohon yang gagal, tegak berdiri sehingga tamat tempo yang dikajikan, dijanjikan. Okay. Ini satu falsafah macam itu. Macam mana contoh umat Islam? Ustaz Besi, Ustaz Nafsi berpendirian bahawa umat Islam perlu menguasai kedua-dua cabang ilmu tersebut. Tak boleh asingkan. Tapi dekat Malaysia nasib baiklah, dua-dua cabang memang bergabung. Bila saya tengok di universiti, diajar dua-dua sekali. Okay. Beliau juga gigih berusaha untuk menubuhkan universiti yang akan dinamakan Madrasatul Zahra di Timur Turki. Dan sungguh begitu Ustaz terus berusaha untuk merealisasikan diri umat Islam sebagai umat contoh. Dia tunjuk memang betul-betul pada masa itu. Okay. Dan dia cakap, beliau cakap, kita sebagai umat Islam, belajar-belajar Al-Quran, biasanya kita tidak boleh mengikuti seperti penganut-penganut agama yang lain. Oleh itu, pada masa akan datang, apabila sebab mengatasi sains dan ilmu pengetahuan, Al-Quran mendapat kekuasaan. Dan bila macam ni, apa sebenarnya kandungan Al-Quran? Apa maksud Tuhan dengan Quran? Macam mana maksud Quran? Yang penting isi kandungan Al-Quran benar-benar difahami. Kita buang banyak masa dengan yang lain-lain. Okay. So, beliau menyadari bahawa kekerasan hanya mencetuskan permusuhan dan tidak membawa sebarang kebaikan kepada orang manusia. Dia tak lawan dengan siapa-siapa pun. Dia buat kerja sahaja. Tak lawan dengan kerajaan pun. Dia tulis sahaja. Dia cakap kekerasan tak baik. Dan Risalah Nur merupakan karya teragung. Nursi yang merupakan khazanah berharga sumbangan pemikiran beliau dan dimanfaatkan oleh umat Islam sepanjang zaman, bukan pada masa itu sahaja, sepanjang zaman umat Islam boleh manfaat daripada Risalah ini. Dan sekarang Alhamdulillah banyak definisi Risalah Nur daripada Bedouin zaman, betul-betul daripada perkataan beliau macam ni. Risalah An-Nur adalah argumen yang luar biasa dan tafsir yang sangat berharga terhadap Al-Quran Al-Karim. Ia juga merupakan sebuah kilatan yang memukai dari kemujizatan manevi Al-Quran. Tadi puan Ainun cerita, bukan biasanya Risalah An-Nur ayat demi ayat daripada awal sampai akhir, bukan macam itu. Apa biasanya maksud yang apa kita cakap fundamental dalam Quran pada zaman Nabi Muhammad bangkitkan semua ini. Dan bila kita tengok pada zaman telah melihat bahawa kekufuran modern berasal dari sains dan falsafah, tidak daripada kejahilan. Memang dia belajar di universiti, tapi dia tak belajar atau tak beriman akhirat. Macam itu. Bila tengok di universiti di barat, orang saintis, pesara, bukan jahil. Dia pakar dalam bidang-bidang masing-masing. Tapi
masih dalam kekufuran. Dan orang Islam mengabaikan sains dan teknologi menyebabkan mereka kalah. So, kita orang Islam pun kena belajar itu tua-tua sekali. Okay. Tapi Barat dengan kuasa untuk mencapai keunggulan dalam sains, teknologi, yang lain-lain telah menyebabkan orang Barat kehilangan iman mereka dan moral tradisional dan nilai-nilai rohani. Oleh itu, Risalah Nur menuntukkan kepada membuktikan kebenaran iman dan Islam dengan cara yang menunduk kepada fakta saintifik dan pemahaman zaman ini. Dekat sana apa biasanya cerita bangkitan-bangkitan atau perkara-perkara tauhid dengan berbagai argumen. Paling susah nak buktikan macam itu. Atau hakikat akhirat. Tahu tak? Jadi zaman bukti senang belajar tingkatan berapa boleh fahami. Pada zaman dulu Ibn Sina pun dia cakap kita yang beriman, beriman akhirat, tapi kita tak boleh buktikan dengan akal. Tapi pada zaman buktikan dan sekular, dekat sekular rendah, budak-budak boleh faham dengan secara saintifik. Dan dia cakap baca risalah yang ini dan risalah yang ini, kalau tak percaya dan datang balik dan tolak jaring kepada mata saya. Bukti kukuh sangat. Dan kebenaran kenabian. Kenapa kita perlu kenabian hidup atau masyarakat dan keadilan dan yang lain-lain macam yang asas Quran. Macam mana cinta kepada Rasul? Macam mana cinta kepada Rasul? Saya sayang Nabi, macam mana? Dia bagi contoh, jika anda mengasihi Allah, anda akan mengikut kekasih Allah. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'inu yuhibbukum Allah. You have to follow the Nabi, masa itu kala you sayang Tuhan. Kalau tak ikut Nabi, itu bermakna kita bohong, bukan kita sayang Allah. Macam-macam. Dan dia pun cerita lagi, dia cakap Nabi biasanya susah nak buktikan semua sekali. Kita selalu baca tiap-tiap malam tentang apa nama tauhid, kenabian, qadar, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi ila akhir al-aya. Apa ada kaitan? Macam mana boleh kita boleh bukti kita percaya Tuhan tapi ada malaikat juga? Macam mana? Atau kita bukti ada malaikat, macam mana akhirat? Atau macam-macam. Dia cakap kepercayaan adalah kebenaran tunggal yang terdiri daripada enam tiang, tidak boleh dibahagikan. Tidak boleh dibahagikan. Bagi setiap tiang, kepercayaan membuktikan yang lain tiang dengan bukti-bukti yang buktikan dirinya. Itu bermakna bila kita percaya satu dan kena percaya yang kedua, tapi secara saintifik macam mana? Ada banyak lagi. Ini contoh sahaja. Macam mana kita kenal Tuhan atau kenali Tuhan? Bila kita tengok Quran, Quran ada sebut ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal nabi, ya ayyuhal nas. Message lain-lain. Tapi bila kita sebut ya ayyuhan nas, nas sini pun ada orang manusia, manusia pun dekat
US pun ada, militan pun ada, tempat yang lain-lain ada. Dia tak baca Quran, dia tak percaya Nabi Muhammad. Apa biasanya rezeki dia daripada Quran, nasib dia daripada Quran. Macam mana dia boleh dapat semua ini? Atau Quran sahaja untuk umat Islam? Bukan. Ya ayuhan nas, kalau you tak percaya, tengok ayat. Sebenarnya dia pun ada hak, orang barat pun hak. Bila tengok, dia boleh belajar Tuhan juga. Macam mana? Ada biasanya tiga perkara nak beritahu atau maklumkan kepada kita tentang Tuhan. Kitab alam semesta dan khatamul anbiya, salah satunya Al-Quran. Kalau orang lain tak baca Quran, tak percaya Nabi, tapi ada maklumat juga tentang Tuhan juga dengan kitab alam semesta. Tiap-tiap dalam alam semesta beritahu biasanya Tuhan. Kita tengok yang ini dalam kisah Lainur, dibuktikan dengan kukuh dan jelas. Dan banyak lagi biasanya. Tapi semua boleh, Malaysia boleh. Tapi iman didahulukan. Iman didahulukan. Sebab itu beliau zaman menumpukan terlebih dahulu kepada buktian tiang kepercayaan. Dan kemudian ibadat dan moral dan yang lain-lain. Iman kalau tak kukuh, kita rugi. Hidup sudah macam kita buang sahaja. Ya. Kalau iman kukuh, mesti ada ibadah. Datang kemudian. Macam itu. Dan tapi kalau tengok hadis, halakal nas illa al-alimun wa halakal alimun illa al-amilun wa halakal amilun illa al-mukhlisun wa al-mukhlisun ala khatarin azim. Itu bermakna amal ada, ibadat ada semua, tapi kalau tak ada ikhlas, tak ada kejujuran, tak ada khusyuk, memang tak ada lagi. Yes. Yang paling penting dalam hidup amal kita keikhlasan, kejujuran dalam ibadat pun juga. Bukan biasanya kita buat ibadat macam itu dengan ikhlas. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh di sekolah-sekolah agama, Tuan Ainun cakap tadi, risalah ini memang luar biasa. Luar biasa macam mana? Adakah satu mujizat lagi? Nabi tak ada lagi. Wahyu sudah habis. Tapi bila tengok pelajaran-pelajaran yang diperoleh di sekolah-sekolah agama, biasa dalam masa 5 atau 10 tahun dia belajar agama. Mungkin boleh diperolehi hanya dalam tempo 5 atau 10 minggu sahaja di Madrasah Nuriyah dengan izin Allah, insyaAllah. Risalah Nur bagi yang ini biasanya tak perlu lagi 20 tahun belajar apa. Kalau kita amalkan Risalah Nur, ini perkataan dari zaman. Yes. Macam mana bukti? Adakah bukti? Adakah bukti? Tengok balik Turki. Bermula daripada mana, sekarang tempat di mana. Tengok, yang ini satu contoh sahaja. Tapi jangan lupa, zaman muda pasti akan hilang dan lenyap tidak tepat. Dan jangan tengok semua orang macam saya atau semua orang sama. Tak. Jika habiskan untuk tujuan kelazatan dan hawa nafsu yang menggila dan memperdayakan, maka ia akan menyebabkan ribuan
bala bencana dan musibah yang menyakitkan sama ada dunia maupun di akhirat. Kita belajar semua fakta yang ini daripada risalah ini. Ada banyak lagi, yang ringkasan, sebenarnya risalah An-Nur merupakan satu tafsiran terhadap maksud Al-Quran, perkara-perkara utama dalam Quran. Macam mana utama semua daripada Tuhan? Memang daripada semua daripada Tuhan. Tapi tolong tengok kira berapa ayat atau berapa banyak ayat tentang tauhid. Berapa ayat tentang akhirat. Tolong tengok 1/3 ayat tentang akhirat. Itu bermakna adalah bagi utama perkara-perkara masing-masing. Macam itu. Dan semua sekali 130 buah risalah. Bila kita cakap risalah macam ni, kita ingat dia duduk dekat sana, ada semua perpustakaan dekat dengan dia. Dia tengok dan tulis, bukan macam itu. Dia tulis dalam penjara. Tak boleh tulis biasanya. Haramkan. Arabik tak boleh. Bukan Arabik sahaja. Tentang agama tak boleh tulis. Sebab itu dia masuk penjara dengan murid-muridnya. Dan satu lagi, Bediüzzaman tata tulisan sendiri betul-betul. Bila tengok, dia cakap, murid-murid dia tulis. Dia ada satu buku sahaja dengan beliau, yang itu Al-Quran. Dia baca, ilhamkan daripada Tuhan, dan murid-murid dia tulis. Dengan tangan, bukan dicetak macam PDF cetak, senang 100,000 naskah. Ya, masa itu, walaupun susah, 600,000 naskah. 600,000 naskah dengan tangan. Tengok sekarang, macam mana? Dan sampai sekarang Malaysia, atau US, atau tempat lain. Masa itu murid-murid dia cakap, Allah kita tulis, siapa baca? Dan Bediüzzaman cerita, jangan risau, nanti seluruh dunia baca. Tengok. Jangan risau, nanti seluruh dunia baca itu. Yes, terusan. Dan satu lagi saya nak cerita. Risalah ini bukan biasanya tarikat atau kesufian. Lain daripada yang lain. Okay. Dan maksud Quran, macam mana maksud Nabi juga, hadis-hadis, macam mana tentang hadis dalam risalah ini. Memang dia tidak berkata juga. Bediüzzaman menekankan hadis-hadis yang sering dikaitkan masyarakat. Dan di sini beliau telah mengemukakan perbahasan yang menarik. Macam mana? Antara yang dibahasakan ialah yang berkaitan dengan kisah Dajjal. Nak tahu tak? Mana? Turunannya Nabi Isa? Nah. Dan Imam Mahdi? Nah. Semua nah. Dan Nabi Khidir? Nak jadi kawan dengan dia? Dan malaikat-malaikat. Tanda-tanda kiamat besar atau kecil? Nak tahu? Semua ada. Memang semua ada. Dan nak tahu tak mana syurga, mana api neraka? Ada juga. Memang dia tanya soalan kepada beliau. Mana syurga? Mana api neraka? Bukan mana ada atau tak. Dia beritahu tempat itu. Kalau baca risalah Nur.
And walaupun dia mempelajari falsafah, tapi dia bahaskan falsafah, sebabkan falsafah yang boleh merosakkan manusia yang menentang agama. Nah, bila kita belajar falsafah, kena hati-hati. Kena hati-hati dengan falsafah. Okay. Dalam risalah ini, tadi Puan Ainun cerita juga ada contoh daripada Quran. Quran pakai contoh macam itu, atau analogi daripada Quran. Metodologi yang digunakannya adalah dengan menganalisis keimanan dan kekufuran, banding, serta dibuktikan melalui hujah-hujah yang rasional. Dan saya tanya cerita banyak. Okay. Dalam masyarakat macam mana kita boleh hidup agama biasanya? Kadang-kadang tak apalah, ini saya boleh buat nanti. Kita tepikan agama, kita bagi keutamaan kehidupan harian. Itu tak? Itu. Tapi adakah garanti letter kemudian boleh buat? You dapat dari mana itu? Kalau ada, adakah? Tak ada. So, Nabi pun cerita kulli nafsin zaiqatul maut. Ayat yang Nabi cerita ekstra zikra hadimul lazat ev kemah khali. So, selalu beritahu atau pengajaran daripada Quran dan Nabi, kita akan mati. Siapkan sendiri. Siapa boleh jadi sekarang wira datang sini, saya siap nak mati sekarang? Adakah satu contoh? Ada. And sekali lagi, okay, saya nak biasanya habiskan. Ingatlah ruang halal yang cukup untuk menikmati dan keseruakan. Tak perlu masuk atau jangan masuk ke ruang haram. Halal cukup biasanya. Ruang halal manusia adalah menumpang dari zaman kanak-kanak ke remaja, dari remaja ke zaman usia tua, dari zaman usia tua ke kubur. Semua orang kena pergi. Tak ada kecualian. Tak ada networking masa itu. Dia sendiri sahaja. Dari kubur ke masyar. Bukan biasanya kita masuk dan tidur selama-lamanya. Lagi jalan ke masyar. Dari masyar ke tempat yang kekal abadi untuk menyambung perjalanan. Macam ni. Kita dapat daripada risalah ini. Dan banyak lagi, tapi saya nak tunjuk sahaja 2-3 contoh. Satu, Profesor Schneer. Pada zaman Rusia adalah seorang doktor abad ini. Beliau buat keputusan selepas baca-baca Quran dan risalah ini, tengok banding together, dia cakap pada zaman ialah seorang doktor abad ini memberikan ubat penawar yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati penyakit-penyakit abad sekarang ini. Dan kalau tengok, mungkin ramai orang tahu Prof. Ramadhan Al-Buti. Kenal tak? Semua orang mungkin kenal. Dia cakap pada zaman saya dulu setelah melakukan suatu perjalanan yang sangat panjang dan besar melalui luasnya samudera Al-Quran. Dan satu lagi, kenal tak Recep Tayyip Erdoğan? Kenal tak Perdana Menteri Turki sekarang? Bini cakap, pada zaman hidup seperti apa yang difikirkan dan diyakininya. Beliau tidak pernah tunduk pada kezaliman dan tidak pernah merasa takut. Beliau melewati hidupnya di penjara dan pengasingan. Dan banyak lagi. Dan pada zaman dari tahu kita, musuh kami adalah
kebodohan, kemiskinan, dan konflik. So kami harus melancarkan serangan lewat perang suci untuk menyerang tiga musuh tersebut dengan senjata industri, pendidikan, dan persatuan. Ada lagi, tapi saya habiskan dengan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.